suatu limit fungsi berikut. Nah, pertanyaannya adalah tentukan limit fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 1 untuk a menuju 0 dengan f2 plus a min f2 per a. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu bentuk dari limit fungsinya. Nah, di sini kan kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat min 1 ya. Jadi, nilai x yang ada pada fx ini kita ubah ke dalam 2 plus a untuk f2 plus a, dan kita ubah x-nya ke dalam 2 untuk f2. Nah, bisa kita tuliskan untuk limit a menuju 0, f2 plus a min f2 per a. Nah, kita ubah limit a menuju 0, kita punya x kuadrat min 1, maka x-nya kita ubah menjadi 2 plus a kuadrat min 1 min x kuadrat min 1, ketika dirubah x-nya ke 2, kita punya 2 kuadrat min 1 per a. Nah, kita operasikan pembilangnya. Jadi, kita punya 4 plus 4a plus a kuadrat min 1 min 4 plus 1 per a. Di sini kita bisa lihat 4 dan min 4 bisa saling mencoret, demikian halnya dengan min 1 dan 1. Karena hasil operasi keduanya itu adalah 0. Maka kita punya limit fungsinya untuk a menuju 0 adalah 4a plus a kuadrat per a. 4a plus a kuadrat bisa kita faktorkan menjadi limit a menuju 0. A-nya kita keluarkan, 4 plus a per a. Nah, di sini a yang ada di atas dan ada yang di bawah dapat kita coret karena a per a sama dengan 1. Kita peroleh bentuk limit fungsinya, yaitu limit a menuju 0, 4 plus a. Nah, penyelesaian limit fungsi berikut ini dapat kita lakukan melalui metode substitusi. Jadi, kita bisa langsung substitusikan a ke dalam bentuk limit fungsinya. Kan 4 plus a, kita substitusikan, kita peroleh 4 plus 0, karena a-nya 0, maka kita dapatkan limit fungsinya adalah 4.